keluargaku punya beragam kebiasaan baru. Bapakku lagi suka banget bagiin macam-macam tips, tips tentang mengurus anak-anak, sampai tips yang bikin sekeluarga jadi betah di rumah. Kalau ibu lagi suka belanja online, tapi karena suka ikutan kelas online, sekarang jadi malah punya usaha online. Kalau aku, adik dan kakak, lagi seneng cari wawasan baru dari internet. Adik lagi suka seru-seruan belajar online bareng teman-temannya. Si kakak rajin ngasah skill codingnya. Kalau aku, aku lagi semangat belajar bikin startup. Yang seru, nenek sama kakek di kampung, sekarang jadi suka banget video call aku. Mereka bilang internet di kampung udah lancar, bisa sering nengok cucu lewat virtual deh. Nah, keluargamu dan banyak keluarga lainnya juga bisa kok, punya kebiasaan baru dengan memanfaatkan jaringan internet. Supaya kita bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital semakin maju. Oke, okay. halo, selamat malam teman-teman semua uh, yang sudah hadir di kelas dari Sekolah Beta malam ini. Jadi, uh, kita uh, kembali lagi di kelas dari Sekolah Beta, perdana di tahun 2022 ini, setelah kita absen uh, sempat beberapa bulan ya, uh, mungkin sekitar tiga bulan uh, kita absen. Uh, akhirnya di bulan Maret ini, di malam ini kita uh, kembali hadir buat teman-teman semua. Uh, ada beberapa teman-teman di sini mungkin sudah... Uh, Familiar dengan kelas daring sekolah beta, ada yang sudah ikut, uh, sering ikut di tahun lalu, kemudian sama datang juga yang baru bergabung di kelas daring sekolah beta di tahun ini. Semoga teman-teman bisa dapat uh, banyak ilmu yang nantinya akan dibagikan di kelas malam ini. Nah, uh, untuk teman-teman yang masih uh, perdana nih, atau masih pertama kali ikut kelas daring sekolah beta, mungkin aku bisa jelasin sedikit tentang seribu saraf itu sendiri dan... Uh, dari sholat digital ini sendiri. Oke, okay. jadi uh, tentang seribu salam digital sendiri, uh, kita uh, dari tahun 2016 ada membantu untuk teman-teman yang mau bikin startup, yang mau bikin solusi digital di daerah masing-masing di mana tahu nih pada permasalahan di sekitar yang mau di solve dengan teknologi. Gitu. Jadi dari 2016 kita udah ada ada uh, lebih dari uh, 3.000 bergerak yang ikut berpartisipasi, 400 mentor, dan lebih dari 85.000 uh, peserta. Nah, dari perjalanannya itu, uh, lebih dari 1.160 startup juga yang terbentuk di proses 1.000 startup, yang dimana hadir untuk uh, bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitarnya. Jadi, sekilas tentang 1.000 startup, yaitu ya, ini merupakan gerakan untuk uh, upaya bahu-bahu para penggerak ekosistem startup di Indonesia jadi eh, hadir untuk sebagai ruang nih eh, untuk saling terkoneksi ke teman-teman bisa saling berbagi pengalaman pengetahuan sehingga ekosistem di kota masing-masing di daerah masing-masing bisa terbentuk untuk eh, menyelesaikan masalah di sekitar untuk eh, misinya tentang sebuah satu itu sendiri jadi nggak hanya tentang bikin bisnis digital kemudian uh, dapat uh, keuntungan situ kemudian soalnya enggak tapi poinnya adalah gimana teman-teman bisa saling terkoneksi dengan ekosistem di situ sehingga uh, membawa perubahan yang baik untuk daerah-daerah sekitar. Nah, kemudian uh, untuk kelas dari Sekolah kita itu sendiri apa sih? Nah, ini bagian dari program Seribu Saraf sendiri di mana uh, ingin uh, membantu mewujudkan uh, kebutuhan talenta digital di Indonesia gitu. Karena dengan tingginya kebutuhan industri startup sekarang, dengan tingginya e, pertumbuhan ekonomi digital sekarang, maka juga perlu dibangun dengan munculnya lebih banyak lagi talenta digital baru yang memang terampil dan sesuai kebutuhan di industri ini. Nah, maka kelas webinar ini hadir untuk teman-teman yang bisa mengasah skill di e, industri digital ini. Nah, bagaimana menyiapkan teknologi digital, uh, yang terutama yang siap juga bekerja di perusahaan riset atau startup itu ya, yang pertama pastinya membangun awareness tentang skill yang dibutuhkan. Kemudian memberikan gambaran tentang keseharian suatu role di startup itu sendiri, sehingga lebih aware nih, oh ternyata yang perlu disiapkan ini, uh, apa yang perlu dikerjakan dan sebagainya. Kemudian juga membahas secara mendalam juga masalah-masalah uh, yang membutuhkan inovasi secara teknologinya. Nah untuk membawa um, ke situ uh, kita ada tiga track atau yang kita sesuaikan dengan program sebuah startup Digital juga untuk membuat tim itu kan ada elemen uh, hacker yang memang mereka tertarik bidang pemrograman, hipster yang memang uh, ahli bidang desainnya, caster yang memang tertarik di bidang pengembangan bisnis dan marketing. Jadi ada tiga track atau jalur yang ada di pasar di ini untuk teman-teman bisa ikuti jadi mungkin yang hari ini kita ada kelas dari, sekolah, uh, kelas dari sekolah kita untuk hacker, di mana bakal uh, lebih banyak topik-topik yang kita dengan programan, teknologi, atau inovasi, sehingga uh, untuk mendukung si startup itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa patuhi juga uh, kode etika caranya. Yang pertama bersikap sopan dan interaktif, uh, kemudian tidak memposting konten negatif seperti sara. Kemudian, uh, tidak memposting apa-apa uh, yang berhubungan dengan iklan ataupun promosi dan jual beli lainnya. Oke, okay. jangan lupa juga untuk uh, follow di media sosial kita, ya, di Seribu Startup Digital, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Nanti, informasi terbaru terkait kegiatan uh, tentang Seribu Startup itu sendiri ataupun sekolah beta akan diinfokan di sosial media kita dan kalian bisa juga install aplikasi Seribu Starab Digital di linknya Seribu Starab Digital bisa di aplikasi Nah di situ kalian bisa ikuti rangkaian acara tentang Seribu Starab, bahkan bisa nonton langsung konten-konten eksklusif kita baik itu sekolah beta atau bisa baca eh, apa e nya kita ada eh, misalnya ada kegiatan terbaru pasti diinfokan di sana jadi teman-teman bisa langsung download aja eh, aplikasi Seribu Starab Digital di Play Store ataupun di App Store. Oke, okay. langsung aja aku kenalin untuk pembicara ini ada Mas Ilmi. Ilmi dia uh, beliau ada sistem engineer di Tokopedia. Jadi uh, karyanya sekarang di sistem engineer Cloud, di platform Tokopedia. Uh, dulu di uh, bidang backend developer, kemudian sekarang terbaring di Azure atau DevOps. Nah, biar gak lama, langsung aja aku panggil Mas Ilmi untuk uh, stage ya. Halo Mas Ilmi, oke. Halo Mas Adi, selamat malam, selamat malam semuanya, selamat malam. apa kabar nih? Baik Mas, Alhamdulillah, oke, nah uh, thank you Mas, terima uh, kasih untuk bisa nyepetin waktunya malam ini uh, di sekolah kita Mungkin Sama -sama boleh juga, Mas. kenalan selamat sikat juga ya, oke, Teman-teman. selamat malam ya semuanya, uh, sebelumnya uh, perkenalkan nama saya Hidmi Raditya saat ini uh, saya bekerja ya di sistem engineer uh, di Lokopedia, sudah selama 10 bulan. Oke, sebelumnya sih aku ngucapin dulu ya makasih juga untuk pihak sekolah beta ya, udah mengundang saya juga sebagai uh, pengisi materi malam ini, uh, sehingga saya bisa sharing-sharing juga ke yang lain mengenai apa itu sistem engineer dan sebagainya. Terus uh, kebetulan saya sendiri itu baru di Tokopedia kurang lebih selama 10 bulan. Uh, saat ini saya itu di Tokopedia itu 10 bulan di sistem engineer itu uh, hmm, Saya itu sebelumnya kuliah di ITS ya uh, Dari mm. tahun 2016 sampai tahun 2020 Kebetulan saya juga pas kuliah ini juga sempat juga sih kayak ngambil part time Ngambil juga saya project yang berkaitan dengan back end Terus kemudian saya mulai tertarik nih untuk mengambil uh, role role dari infrastruktur yaitu DevOps gitu kan kebetulan saya juga tugas akhir saya itu tentang DevOps tentang implementasi deployment-deployment yang dimana tuh malah uh, ngebuka gerbang saya nih untuk malah tertarik sama infrastruktur sampai sekarang gitu sih jadi bisa dibilang jodoh yeah. saya ini berawal dari backend developer sih kalau gitu. oh, dulu kuliahnya jurusan apa bang sebeti science. itu ya. dulu kuliah informatika sih teknik informatika informatika ya nah, informatika kan dulu ada berarti penjurusannya di memang di jaringan atau uh, apa dulu kan ada penjurusan di pemugaman ataupun di ini oke okay. kan? sebenarnya gini sih kalau dari saya sendiri kan kebetulan pas semester 5 itu kan bisa ngambil mata kuliah pilihan ya saya ah, itu see, juga okay. ngambil langsung tuh hmm. dari uh, tentang software engineering terus juga saya juga ngambil tentang infrastruktur hmm. jadi saya emang ngambil lah sejak awal dua itu sih hmm. yang intinya tuh malah ngebuka saya kok saya lebih cocok di infrastruktur ya gitu sih masih ingat gak dulu uh, entah project pertama atau terkait infrastruktur klubnya itu bikin apa. <laughs> oh, itu sebenarnya tuh project pertama saya itu pas saya tugas akhir sebenarnya. Jadi saya hmm. implementasi uh, zero downtime deployment ya untuk kampus saya hmm. sendiri di TS Jadi di resto kan juga lagi ada pengembangan sistem informasinya ya. Nah, dari situ tuh saya tercatat saya uh, apa? Uh, agak nekat sih sebenarnya ngambil tugas akhir yang lumayan berat kalau menurut saya pribadi ya. Terus di situ saya apa uh, coba ngulik-ngulik walaupun emang susah tapi kok Seru ya, gitu sih. Terus akhirnya itu tuh malah ngebuka gerbang saya sih. oh saya mantapkan catatan di infrastruktur sih. Walaupun emang awalnya mungkin saya awal dari back end ke infrastruktur tuh juga lumayan effort ya belajarnya ya, tapi ternyata seru sih. Ya iya. Nah, kalau sekarang di topik sendiri, apa nih yang uh, sering dikerjain maksudnya? daily-nya tuh ngerjain apa sih biar biar teman-teman saya kebayang? Oh, sistem okay. engineer tuh kerjanya itu ya gitu. Oke, okay, daily itu sebenarnya kita ini ya dibagi jadi tiga pace ya kayak operation, development sama satu lagi itu eh uh, ini sih uh, support gitu kan. Nah, kalau operation sendiri ini uh, aku make sure nih kayak semua apa ya? Semua toko Bapak uh, memberikan solusi dari sebuah permasalahan yang ada di Tokopedia terkait infrastruktur. Jadi kan kita kan juga kerja bareng software engineer nih software hmm. engineer yang develop aplikasinya nanti pasti kan mereka juga menemukan nih kayak permasalahan lah. Oh, gimana sih cara sistemku nih jalan jalan smooth nih di production gitu kan. Oh, misalkan hmm. service, serviceku ini sifatnya pembayaran loh. Oh, misalkan serviceku ini pembayar, sifatnya tuh kayak streaming loh. Ya ya udah, dari kita tuh ngasih solusi nih. Oke, coba kita pakai cloud A, terus pakai teknologinya apa aja, di sama apa gitu sih. Itu kan uh, operation ya. Nah, terus ada lagi tuh nama support kalau support sendiri itu kita sebagai sistem engineer, kita make nih sure nih kayak sistem kita nih nyala 24 per 7 tanpa ada kendala. Dan misalkan ada kendalanya pun ada sistem auto recovery-nya gitu sih. Terus ada lagi ada namanya tahap development. Pastikan dari kita support dan operation tuh kita kan tahu nih, oh masalah kita nih apa sih? Kayak, eh, oh ternyata ada nih proses-proses yang sifatnya berulang. Jadi kita hmm, muncul nih sebagai sistem, iya. sistem engineer, oh kita bikinnya sebuah otomasi biar mempermudah baik dari sisi kita sistem engineer atau dari sisi software engineer gitu sih mas. Ya ya ya. Oke oke oke. Berarti memastikan apa ya, service yang dari si uh, produk itu nyampe ke user juga kan? Ya, Benar. Jadi emang uh, kita sendiri di sistem engineer S tuh emang fokus sama platform sih, yaitu platform itu cloud cloudnya biar semua customer tetap bisa akses 247 tanpa pada masalah sih dari manapun dia masalahnya sering standby ini enggak kapanpun enggak Kalo oh, kalau kalau jadi ini sih, kebetulan tuh uh, di sistem engineer sendiri kan lumayan banyak tuh kita kan ber-26 ya. jadi kita ya. nih kayak apa uh, ada on call nya sih kayak ada apa kita misalkan uh, setiap lima hari dapat on call untuk dua hari gitu sih nanti kita juga on kalau tuh per tim sih kayak on call tuh bisa bertiga berempat intinya tuh jadi kenapa bertiga-berempat jadi misalkan salah satu ada yang gak bisa ada yang ganti juga pas on call itu sih yeah, tapi on call yeah. sendiri pun juga kita mau usah standby nanti jadi kalau di kita itu ada alat-alatnya juga sih kalau misalkan emang ada apa-apa nanti di HP muncul kita langsung bisa cek gitu sih jadi kita nggak perlu bener-bener yeah, yeah, yeah. mantap aja yang penting handphonenya yang nyala gitu sih ya yeah, ya yeah. jadi masih ini dan teman-teman mungkin ketika ada sale atau lagi ini bukannya senang untuk belanja tapi malah pusing ya <laughs> Oh sebenarnya gini sih mas Jadi kalau misalkan kita kan ada event waktu Indonesia Belanja tuh pas uh -huh. nah, Kalau waktu Indonesia Belanja sendiri tuh uh, Kita tuh malah sibuknya di persiapannya Di preparingnya oh, Jadi kita ada yeah, namanya yeah. kayak kita tuh ngetes server nih Bahasa umumnya kita ngetes server kita Oh kuat gak ya? Nampung dengan berapa ribu request dalam detik Dalam satu detik hmm. gitu kan Berapa puluh ribu, berapa puluh ratus gitu kan Nah itu kita bisa ngetes sampai dua kali, tiga kali sebelum event Pas hari yeah, event kita malah udah sih Kita malah yeah, standby yeah. aja sih dan kalau kenapa-kenapa nanti alertnya bunyi gitu sih Mas. Justru itu yang mas, harusnya dilakukan oleh ini ya teman-teman startup itu ya untuk nyiapin benar-benar bukannya justru uh, kelabakan di area tapi ya sebelum-sebelumnya itu yang mesti diprepare kan. Ya, benar, Mas, kayak gitu kurang lebih Oke, okay. mungkin langsung aja uh, Mas Ilmi aku persilakan untuk sharing uh, terkait topik hari ini yaitu terkait cloud computing ya. Boleh. Oke. Okay. Uh, okay. Ini bisa aku share sekarang ya. Oke, okay, ya, selamat malam ya semuanya. Uh, tadi kan aku udah perkenalan diri ya. Uh, Oke, okay, jadi intinya aku nih mau bawain materi ya, yaitu tentang cloud computing one on one. Intinya sih aku sharing juga sih, kayak oh di kantorku tuh seperti apa sih dia teknologi yang dipakai dan ap apa itu cloud dan sebagainya dan cara kita mengautomasi, cara kita bekerja di sini mungkin aku sharing-sharing ya. Jadi kayak masih sama-sama belajar juga kebetulan saya. Oke, kan saat ini ini ya. Kalau kita ngomong cloud tuh kayaknya cloud itu tuh sebuah hal yang tidak dipisahkan dari suatu startup gitu kan. Pasti orang-orang ngomong software engineer, software engineer, system engineer, cloud engineer, DevOps dan sebagainya kan. Jadi ini kayak salah satu sebuah komponen yang nggak bisa lepas lah dari dari sebuah startup itu agar bisa berjalan. Oke sih. Jadi sebelum lebih jauh tuh aku mau jelasin dulu ya tentang evolution of computing ya. Jadi karena itu di awal dari tahun 1980 itu masih ada teknologi namanya mainframe Yang dimana tuh semua komputer itu tuh tercentralized tuh atau terpusat Terus semisalkan ada user PIN connect itu tuh emang harus bisa dari satu mainframe yang sama Jadi emang bener-bener simple dan bener-bener terbatas sih Dari situ uh, munculnya teknologi namanya Bare Metal Nah Bare Metal tuh apa? Mungkin yang sering kalian lihat nih kayak server besar-besar yang ada di sebuah ruangan ber-AC gitu kan itu intinya kayak sebuah server besar, terus juga dia itu tuh uh, dengan jalan dengan sifat uh, server klien model ya bisa dibilang, terus juga dalam satu server besar itu dia running single OS apa sistem operasi uh, yang berisi biasanya kalau nggak web server aplikasi sih, terus juga dia tuh sifatnya host on premise yaitu jadi emang dia tuh ada sebuah data center besar yang ada AC-nya dan yang ada pendinginnya juga untuk memastikan dia server itu tetap jalan dengan optimal lah dengan suhu yang optimal sehingga dia tidak ada masalah gitu kan. Terus berlanjut lagi nih dari dari bare metal ada namanya virtualisasi atau virtualization ya. Itu tuh sebenarnya dia basicnya itu juga sama kayak bare metal, cuman dia itu dalam satu server besar bisa running more than one OS gitu. Jadi misalkan dalam satu waktu server itu nyala, dia bisa jalan 30 server Linux, 40 server Linux, bahkan sampai ratusan tergantung dari speknya. Tapi dia masih tetap uh, on premise, itu tetap ada data, data center sebuah besar gitu, ya, data center besar yang fisikal, yang dimana uh, tetap membutuhkan lah kayak support untuk memastikan si server tuh nyala, terus 24x7, Cuman dia udah bisa jalan modern sistem operasi. gitu sih. Terus virtualisasi ini bisa dibilang pelopor ya, pelopor untuk uh, adanya teknologi cloud saat ini gitu kan. Terus lanjut lagi nih, ada namanya cloud kan. Kalau cloud itu tuh kayak apa ya? Bisa dibilang tuh kayak pelopornya lah X service gitu. Contohnya misalkan uh, software as a service atau misalkan kayak platform as a service gitu kan. Itu tuh kayak pelopornya nih. Intinya tuh kayak dengan cloud itu kita bisa nih uh, semua orang tuh bisa punya akses ke cloud itu karena dia sistemnya tuh sewa sih baik per bulan ataupun uh, per tahun yang dimana dia bisa bayar nih kayak PSU gue loh Oke, okay, saya bayar, saya cuma mau servernya satu aja ya, udah nanti dia cuma bayar per bulan segini, gitu sih. Jadi dia bisa bayarnya tuh kayak virtualisasi gitu sih. Dia nggak harus sewa, nggak harus beli bare metal atau sewa satu bare metal besar sih. Karena itu semua udah diatur oleh cloud sih. Terus intinya dengan cloud sendiri tuh kita juga bisa nih ngebuat aplikasi kita tuh menjalankan scalable sesuai sama kebutuhan kita. Karena dia PSU go. Misalkan kita butuh aplikasi lebih besar dan butuh running lebih banyak dan traffic lebih besar, ya sudah tinggal sewa-sewa uh, lebih besar aja di cloud-nya itu sih oke okay, lanjut lagi nah sekarang kita mau bahas nih cloud computing kalau cloud computing sendiri itu intinya tuh dia kayak mendeliver lah mendeliver service-service komputasi yang termasuk kayak server storage atau penyimpanan database, networking software, bahkan sampai AI gitu kan nah kalau ini semua tuh nanti uh, disediakan oleh cloud, cloud provider nih, jadi mereka kayak menyediakan nih berbagai macam uh, service of komputer service itu. Nah, ini adalah contoh-contoh cloud provider ya. Ada Digital Ocean, AWS, Google Cloud, Azure, Alibaba, and many more sih. Sebenarnya kalau cloud provider sendiri itu banyak banget di dunia tuh. Tapi ini salah satulah dari sekian ribu gitu sih yang ada di dunia ini. Oke, sekarang mungkin ini ya. Sekarang aku bahas juga uh, tentang cloud journey di Tokopedia ya. Jadi emang sebelum tahun 2017 itu Tokopedia sendiri tuh masih pakai database on premise gitu sih. Dia masih pakai standalone, seber data center besar yang dia tuh masih apa masih intranet ya untuk kondisinya kondisinya. Terus kemudian di tahun 2017 itu eh, kita udah mulai nih mengadopsi first cloud kita, first cloud computing kita gitu kan. Yang dimana nanti kita sambungin ke data center kita yang on premise itu menggunakan apa IPsec VPN Kemudian di tahun 2018 kita mulai nih nambah cloud kita lagi. Jadi kita ada dua ada dua cloud nih. Bisa dibilang kita udah multi cloud nih, bahkan triple cloud saat ini. Uh, itu yang kedua itu kita uh, apa masih disambungin juga ke, ke database on premise kita dan kita connect tuh menggunakan IPsec VPN. Nanti apa itu IPsec VPN nanti bakal aku jelasin ya di slide berikutnya. Kemudian di tahun 2019 itu kita udah mulai nih mengadopsi cloud kita ketiga gitu kan yang dimana kita udah menggunakan Interconnect, and IPsec VPN, terus di tahun 2020 kita udah nih dengan kita multi cloud ini kita langsung nih uh, kita ngebuat setup port kita, jadi sifatnya high availability, terus kita pakai multi vendor juga untuk koneksi Interconnectnya, terus juga kita pakai active to active sih, jadi kita apa udah memastikan uh, dengan kita multi code ini, terus nanti misalkan ada uh, ada sebuah uh, sebuah masalah ya, sebuah apa sebuah emergency case kita udah ada recovery plan-nya sih dengan kita nggak buat hack availability ini dengan kita multi cloud dan kita banyak punya interconnect juga. Oke, okay, sekarang kan aku nyinggung tadi kan sebelumnya multi cloud ya. Nah, jadi eh, aku sekarang mau bahas nih tentang multi cloud provider. Jadi itu apa sih itu multi cloud? Jadi gini sih, eh, mungkin sebagai pengguna Tokopedia belum bisa lihat nih apa nggak bisa lihat perbedaannya apa tapi ee, dari kita bisa ngasih tahu nih kayak misalkan kita buka aplikasi Tokopedia nah ini bisa ketahui nih sebenarnya kayak search itu dia pakai cloud apa untuk payment dia pakai cloud apa logisnya pakai cloud apa promotion pakai cloud apa dan sebenarnya tuh kita nggak bisa lihat sebagai user tapi kita dari tim system manager kita tahu nih oh misalkan search kita pakai cloud A payment kita pakai cloud B logistik kita pakai cloud C dan misalkan promotion tuh kita pakai cloud A gitu sih terus mungkin pada yang nanya ya Uh, kita tuh pakai multi cloud tuh tuh buat apa sih sebenarnya? yang pertama sih karena service kita ribuan ya, jadi kita tuh uh, karena service kita punya behavior yang berbeda-beda dari ribuan service itu, intinya kita tuh kayak uh, ini sih, ngasih banyak pilihan sih sebenarnya, ngasih banyak pilihan kayak oh misalkan serviceku streaming, oke okay deh kamu bisa taruh di cloud B, oke okay, misalkan serviceku ini sifatnya cron deh, yang jalan cuma di background, yang nggak ada impact-impact apa apa ke user, oke okay, kamu bisa pakai cloud C gitu sih. Dan intinya tuh, kita bisa dengan adanya multi cloud nih, kita membuat mudah software engineer nih, buat dia melakukan pemilihan uh, multi cloud mana sih, cloud mana sih yang cocok buat kita gitu sih. Sambil standar dibikin dari kita, karena kan kita udah mengadopsi multi cloud nih, jadi kita pasti punya standar sendiri kan dari sistem engineer. Nanti dari software engineer tinggal bilang aja, oh aku butuh cloud apa, aku butuh service ini buat streaming ya, nanti dari kita, berdasarkan standar kita ya udah kita rekomendasikan pakai cloud A, pakai cloud B atau cloud C sih. Jadi intinya nih kayak mempermudah kita semualah untuk uh, membagi-bagi servis kita sesuai sama kebutuhannya. Oke, okay, uh, sekarang aku bahas dulu sih tentang komponen of multi kota arsitektur ya. Jadi komponen apa aja sih yang bisa membuat multi kota di Tokopedia itu berjalan dengan lancar, tidak ada masalah dengan uh, zero uh, hampir dibilang nggak ada masalah lah. Oke, okay, uh, sekarang aku singgung ya uh, tentang auto scale. Oke, okay, jadi autoscale itu apa sih? Intinya gini sih, misalkan kita lagi ada event, yaitu misalkan lagi ada event waktu Indonesia Belanja atau WIB gitu kan. Misalkan kita nggak pakai autoscale, eh, di hari-hari event, pasti kita bakal kelabakan nih, kayak di foto ini nih. Jadi kita apa, dari kita sistem engineer, kita harus mantau dulu nih, semua monitoring seperti apa, lancar nggak, misalkan monitoringnya lagi tinggi banget CPU-nya, kita harus nambah server secara manual. Satu-satu nambahnya, jadi kayak dengan tidak apa dengan kita tidak menggunakan auto scale itu pasti malah mempersusah kita semua nih sebagai sistem engineer. Karena kita harus benar-benar standby, berkata Mas Adi kita harus standby terus selama event biar mantau semua monitornya agar lancar semua gitu sih. Jadi emang sebenarnya kalau kita nggak nggak menggunakan auto scale tuh kita nggak bisa bekerja secara efisiensi juga sih dari sistem engineer. Nah, jadi kalau auto scale sendiri itu apa? Jadi auto scale sendiri itu dia kayak Uh, yaitu kayak sebuah uh, ini ya sebuah instance sekumpulan instance yang yang di oleh cloud provider yang dimana kita bisa set nih secara konfigurasinya ibaratnya kalau pilot tuh mungkin sebagai autopilotnya lah cara kerja seperti apa ini ada di slide berikutnya nih jadi uh, semisalkan nih uh, company saya lagi mau ada big event besok gitu terus saya mau mempersiapkan uh, traffic yang besar untuk besok caranya gimana. Jadi nanti uh, dari kita, misalkan kondisi kita sekarang, minimum instance-nya 4 atau minimum VM-nya 3. Sorry, minimum instance-nya 3. Terus misalkan maksimum instance atau VM-nya 4. Nah, jadi maksudnya uh, ketika emang traffic lagi sepi, dia cuma 3. Sedangkan kalau traffic lagi ramai dia bisa sampai 4. 4 uh, VM sih, atau 4 instance. Terus dia bakal ke ketika CPU usage dia 60%. Nah, enaknya di, uh, kita pakai auto scale, kita misalkan Uh, hari hasil apa uh, dua hari sebelum acara kita tinggal set aja nih oke okay, uh, service ini lumayan banyak trafficnya kita set aja tinggal minimumnya jadi 6 terus maksimumnya jadi 9 terus kayak dia bakal ke trigger ke upscale autoscale itu instance itu ketika CPU puluh 50% jadi intinya sih kita mempermudah banget sih kayak apa semua kebutuhan kita jadi terpenuhnya nih, dengan menggunakan autoscale jadi kita nggak perlu standby lagi karena kita tinggal set aja minimum berapa maksimum berapa nanti dia bakal naik sendiri mengikuti sama arus trafik yang ada. Jadi intinya inilah dengan ya kita lihat juga di meme ini kan. Jadi kita udah nggak perlu nambah instruksi manual, kita udah fully auto scale aja. Tinggal set aja tuh minimum berapa, maksimum berapa sesuai sama kebutuhan kita pas mau flash sale sih atau mau ada event-event lainnya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan gini ya dia tuh kan tiap VM pasti kan ada IP sendiri ya. Kayak misalkan IP lokalnya 1001, 1002. Nah, sekarang gimana sih cara kita apa ya? Misalkan kita lagi upscale dari 6 instance ke 12 instance gitu kan. Kita nggak mungkin tuh kayak ngeset IP-nya satu-satu. Nanti kamu ini dong misalkan dari service B mau nembak ke service A, nggak mungkin kan dia harus set satu-satu ketika auto scaler lagi naik untuk IP-IP-nya berapa aja yang diassign kan untuk service A. Nah, maka itunya, maka itulah muncul juga tuh ada namanya service discovery. Nah, intinya service discovery itu apa sih? Jadi dia tuh kayak semacam automation untuk mendeteksi nih kayak uh, device and service mana yang yang nyambung ke, ke jaringan itu gitu sih. Jadi intinya service discovery itu tuh uh, apa ya? mengurangi effort kita untuk melakukan konfigurasi lah konfigurasi oleh sistem engineer. Jadi nanti intinya cara kerjanya seperti apa kayak gini. Kita kebetulan pakai konsol, jadi karena kita pakai konsol sendiri tuh dia mempermudah kita lah untuk melakukan service discovery karena ini lumayan, lumayan uh, apa, lumayan berguna juga bagi kita ya. Cara kerjanya itu nanti seperti ini, jadi nanti ketika dia ada uh, auto scale yang nyala lagi, auto scale yang naik lagi, dia otomatis nih IP-nya bakal muncul berapa, terus nanti ada agent tuh bilangnya ada background lah di VM itu, oh kamu service A ya, yaudah IP kamu segini, nanti kamu bakal diarahin oleh konsul servernya nih. Jadi service konsul server sendiri itu dia bakal otomatis kayak nggak saya nih, tolong dong misalkan ada server baru eh uh, untuk service A, nanti arahin aja ke IP ini gitu sih. Kalau bahasa manusianya, kebetulan nih uh, ini ya konsul single data center ya atau single cloud doang. Cara kerja seperti ini kurang lebih. Sedangkan nanti kalau kita menyinggung masalah multi cloud, nanti cara kerja konsul seperti ini nih. Jadi nanti dia ada ada server konsul sampai tiga gitu. Jadi nanti dia ada ada leader, ada replikanya. Kenapa harus, harus ada leader atau replika? Soalnya eh, dia bakal dia bakal ini sih, dia bakal membagi traffic sesuai sama kebutuhannya sih. Karena kan pasti traffic lumayan besar nih, kalau kita mau masalah multi cloud nih. Jadi nanti dia bakal nyambung ke internet atau pakai VPN dan sebagainya. Nanti dia bakal nyambung ke apa tiap service-service yang ada di cloud kita sih atau di atau di data center kita. Nah, sekarang kita kan eh, tadi udah ngomong tuh service discovery, autoscale. Sekarang adalah yang yang enggak nggak kalah penting tuh yaitu monitoring dan logging nih. Jadi kan server kita nih ribuan nih, misalkan ada ribuan server. Percuma dong kalau kita udah ada autoscale apa service discovery tapi kita nggak bisa mantau aktivitas dari tiap server. Nah, itulah kenapa kita butuh monitoring dan logging. Jadi kita tahu juga nih kayak oh misalkan server A, CPU-nya kok udah tinggi banget ya? Kok storage-nya udah tinggi banget ya? Terus kok dia request-nya kenapa nggak bisa rata ya antara service A yang punya 6, 6, auto scale tapi yang 3, 3, 3 instance dari 6 itu eh, kebanyakan traffic-nya nggak seimbang gitu sih. Jadi kita bisa ngebantu juga nih monitoring ini, kita bisa ngebantu buat dibagi juga sih dari baik dari sisi kita ataupun sisi, sisi software editor sih. Terus juga ini contoh dummy datanya ya. Jadi misalkan kita apa? Misalkan kita logging tuh kita bisa tahu nih, oh dia ada error apa sih di service mana, di IP mana gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan monitoring logging nih dengan benar dan baik, kita tuh nggak bakal ada ngalamin yang kayak di foto ini nih. Kayak apa ada orang kebakaran rumahnya tapi kita ngomong oh nih oh nih aman kok, nggak ada apa-apa. Jadi intinya dengan menurut teknologi itu kita menghindarilah kejadian kayak gini nih. Ini kan kejadian sangat bahaya ya, yang dimana ada ada suatu emergency case, tapi kita nggak tahu nih ada emergency case. Oke, lanjut lagi. Sekarang ini ya, kita bahas masalah multi cloud. Itu kan dia karena multi cloud sendiri kan dia konektivitasnya lumayan nih ya. Maksudnya lumayan berpengaruh ya antar antar cloud itu gimana bisa berkomunikasi. Terus sebenarnya kita pakai dua cara nih. Kita pakai IPsec VPN yang dimana uh, koneksi kita yang antar kota itu kita encrypt dalam bentuk vpn gateway terus nanti uh, apa nanti uh, trafiknya itu berjalan lewat lewat internet base atau internet publik sih public internet nah ini kelebihannya apa set apa cepet nih enggak maksudnya saya mungkin setengah jam kelar gitu tapi kelamannya apa karena ini lewat publik jadinya masalah bandwidth itu tuh nggak stabil sih jadi ini uh, lumayan bahaya kalau misalkan kita menggunakan Uh, IPSec VPN untuk kebutuhan service yang traffic lumayan tinggi karena nih bakal berpengaruh di sisi performanya sih karena bandwidthnya juga pasti bakal ancur banget sih nggak bakal stabil juga karena kan tergantung dari koneksi internet juga kan yang ada terus ada lagi namanya interconnect nah interconnect sendiri itu uh, kita kalau mau koneksi antar cloud atau 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 data center itu kita membutuhkan nih kita bisa apa kita menggunakan vendor atau third party lah jadi tepat itu tugasnya apa? Dia kayak memastikan nih kayak apa uh, untuk dari cloud A ke cloud B itu kita menggunakan koneksi privat lah. Koneksi private kelebihannya apa? Jadi kita bisa ngatur nih bandwidthnya, mau uh, pasti bakal jauh lebih stabil dibandingkan dia menggunakan VPN. Dan uh, kedua pasti juga konsisten banget sih maksudnya kecepatan jaringannya pasti oke okay banget sih antar antar cloud tuh karena kita udah menggunakan password connection. Jadi kita udah di Korea itu nggak nggak bakal ada traffic lain selain kita dari Tokopedia. Oke, sekarang aku bahas lagi ya. Tadi kan udah lumayan banyak tuh bahas tentang auto scale, tentang eh, tentang service discovery, tentang network, tentang monitoring Sekarang aku mau bahas masalah tentang stack-stack yang kita pakai di Tokopedia sih untuk uh, memanage multi cloud kita. Yang pertama tuh kita menggunakan Ansible ya. Jadi Ansible sendiri itu adalah sebuah tools automation yang digunakan untuk proses provisioning ya. Jadi eh, misalkan kita ada server linux, kita bisa nih kita nggak mungkin dong server apa linux itu ada seribu server kita setup manual one by one kan. Jadi kita menggunakan ansible, kita tinggal masukin aja ip kita berapa aja masing-masing server. Nanti otomatis dia bakal menginstall semua kebutuhan kita sih yang udah kita terus di, di script ansible nya. Terus kemudian ada lagi namanya Terraform ya. Jadi Terraform sendiri itu dia adalah IAC atau Infrastructure as Code ya. Intinya tuh uh, Terraform tuh dia tuh mirip-mirip cuman skill itu dia digunakan proses instalasi di dalam server-server kita atau server-server VM -server Linux gitu kan. Sedangkan kalau Terraform sendiri itu kita menggunakan dia tuh uh, Infrastructure as a Code tapi kita tuh juga bisa nih uh, ngemanege -nge manage kayak kebutuhan-kebutuhan kita sih kayak misalkan networking atau misalkan storage atau misalkan server juga VM jadi intinya tuh Terraform sendiri tuh kita bisa ngemainin sih mengmanage multi-multi cloud provider soalnya uh, Terraform sendiri dia udah support hampir 90% cloud-cloud yang ada di Tokopedia ya dengan fitur-fitur yang ada terus juga dia itu tuh juga bisa nih misalkan kita butuh spawn seribu server kita nggak mungkin dong buka konsol dari tiap server eh konsol dari tiap cloud terus kita install one by one kan Intinya dengan Terraform sendiri itu kita bisa mengurangi proses repeatable sih. Proses yang berulang-ulang tuh jadi kita kita uh, hilangin menggunakan Terraform. Terus dengan uh, kita IAC kan berarti semua apa ya, semua konfigurasi kita itu kan ada di sebuah code ya. Jadi intinya tuh dengan itu jadi kita bisa punya standar nih kayak oh, code yang baik itu seperti apa sih untuk kita melakukan spawning atau kita melakukan deleting dari sebuah infrastruktur kita yang ada gitu kan. Dari semua yang ada. Terus intinya Terraform sendiri gimana cara kerjanya? Jadi dia ada inisiasi yang dimana tuh uh, mungkin bisa kuplay juga ya. Jadi yang dimana tuh dia tuh melakukan uh, instalasi keperluan library-nya lah. Misalkan kita pakai uh, Google Cloud Platform, nanti dia otomatis bakal install juga tuh semua kebutuhan-kebutuhan library-nya lah untuk uh, Google Cloud Platform. Terus kemudian, after that ada lagi namanya tahap namanya Terraform Plan di mana Terraform plan diri itu uh, misalkan nih kita masukin oh di terraform oh saya butuh sebuah uh, instance nih atau sebuah VM dengan spek misalkan RAM-nya 2 GB, RAM-nya 2 GB, CPU-nya 4 core gitu. Nah, nanti tuh pas Terraform plan diri itu nanti kita bakal ketahuan nih. Oh, ternyata uh, kita bakal bikin resource sebesar 3 biji, misalkan 3 uh, instance terus kemudian speknya kayak gimana, terus juga apa dia pakai networking yang mana tuh bakal ketahuan tuh, jadi kan dia bakal ketahuan sebelum kita, sebelum kita apply gitu kan. Lanjut lagi ke tahap mau apply. jadi apply itu kita melakukan spawning atau provisioning berdasarkan plan yang ada gitu sih. Jadi saya misalkan, oh saya udah ngeplay nih, saya mau nge-spawn 3VM, 3VM. Kalau kita apply nanti 3VM itu bakal keinstall semua sih, berdasarkan hasil plan yang ada sih. Jadi kan dia karena cara baby step atau one by one step gitu kan, jadinya dia bakal uh, ini ya bakal uh, ketahuan semua nih bakal ketres juga apa aktivitas yang dilakukan oleh sistem engineer atau oleh software engineer kan terus juga semisal nih oh saya udah nggak pakai ya udah saya bisa melakukan terraform destroy tinggal dihapus aja dan situ kan bakal ketahuan tuh lognya gimana sih dari aktivitas-aktivitas yang ada terus karena kita ada terraform sendiri nih jadi kita uh, kita punya standarisasi jadi nggak uh, bakal orang bisa untuk ngapus cloud kita manuali atau dari konsol, karena dari konsol sendiri, karena kita udah mengurangi interaksi kita dengan konsol dari tiap cloud kita langsung menggunakan Terraform, jadi Terraform sendiri pun di store dalam Github ya, repository, jadi nanti bakal ketahuan semua tuh perubahannya apa aja, dan ketika dia melakukan perubahan, harus ada approvalnya dan ini kan sangat mempermudah ya, kalau kita memanage 1000 server lebih dan ada 1000 software engineer gitu jadi ini bisa menggunakan Terraform untuk melakukan tracing juga lah, bisa dibilang Just in case misalkan emang ada infrastruktur yang kehapus tapi kok nggak sesuai juga gitu loh. Terus ada lagi namanya Jenkins ya. Jenkins itu sebenarnya uh, dia itu sebuah CI/CD ya. Itu sebuah uh, automation juga, intinya tuh dia itu tuh bisa mengautomate semua semua rangkaian-rangkaian uh, task ya, seperti building, testing, delivery ataupun deploy software gitu kan. Nah, tapi kita sendiri tuh pakai Jenkins Uh, Sebenarnya bukan buat ngedeploy nih, atau bukan buat ngebut aplikasi, tapi kita sendiri pakai Jenkins sendiri. Itu buat kayak kita ngebikin lah house blend, bisa dibilang kayak internal automation tools kita sesuai sama kebutuhan kita gitu sih. Terus intinya sih, pada umumnya sih, Jenkins itu ini ya prosesnya ya, ada uh, bisa dia bisa nge-checkout uh, repository kita yang ada di apa sosok kita, terus dia bisa nge build bisa ngetes, bisa. Bisa melakukan deploy ke staging ataupun production. Terus juga, nah kita kan udah nge-manage kita nih lumayan banyak kan. Kayak kita punya apa, ada tiga cloud, terus juga uh, ada ribuan VM, ada ribuan user juga. User itu maksudnya software engineer juga ya. Nah, dari situ tuh ini sih, kita juga muncul sih, kita harus ngebuat uh, sebuah otomasi sendiri sih. Karena kan gimana pun juga kan tiap cloud ini pasti kan punya beda behavior ya. Beda cara kerja seperti apa. Nah dengan kita menggunakan internal automation tool sendiri itu kita bisa nih uh, bikin standarisasi. Jadi misalkan cloud A, cloud B, cloud C punya cara kerja beda. Kita uh, kita menulis sebuah service atau code. Yang intinya tuh dia bisa mempermudah uh, kita untuk sebagai senior untuk ngasih standarisasi sih. Karena jadi dengan platform itu yang kita terus dari, menggunakan golang atau menggunakan Python dan sebagainya tuh uh, dia bakal ngasih standar otomatis sih ke tiap plot yang ada ketika ada proses spawning menggunakan terraform ataupun Jenkins. Uh, terus nanti semua konfigurasi yang ada disimpan di dalam Postgre gitu sih. Jadi juga bisa mempermudah uh, kita untuk melakukan tracing juga sih just in case kenapa kenapa kita juga udah nyimpen juga sih di internal terus kita kalau misalkan oh uh, ada perubahan resource nih, ada per, ada pergantian spek dari tiap VM yang ada gitu sih. Terus ini kan tadi bahasnya udah lumayan panjang ya, apa tentang uh, nya terus tentang multicolored arsitekturnya. Sekarang aku mau bahas sih, apa sih sebenarnya sistem engineer sendiri. Jadi sebenarnya sistem engineer sendiri itu dia uh, bidang engineering yang sebenarnya tuh dia fokus untuk mengimplementasi ya sebuah sistem ataupun mengintegrasi sebuah sistem yang kompleks ya, yang running dari apa yang running di buat server yang ada sih. Uh, intinya kalau dalam dunia uh, IT itu sendiri software engineer yang nulis code-nya uh, yang kemudian di kemudian di deploy ke sebuah server server yang yang didesain oleh sistem engineer sih intinya kalau sistem engineer sendiri dia fokus ke platform sedangkan software engineer untuk uh, fokus untuk mendevelop produknya sedangkan dari kita sendiri itu fokus untuk menyediakan platformnya agar reliable dan nyala 24 per 7 sih nah ini mungkin uh, untuk day to day nya ya intinya kita juga uh, support atau solution operation terus juga ada development sih jadi kalau solution sendiri tuh kita ngasih solusi ya dari masalah masalah yang ada di multi-cloud infrastruktur dan kita tuh ngebantu software engineer juga nih untuk uh, apa untuk uh, untuk mempermudah mereka lah ketika misalkan ada masalah gitu kan kita bisa ngasih solusi dari masalah yang ada sih Terus juga ada kemudian operation, kita tuh uh, make sure nih kayak sistem kita di Tokopedia itu nyala 24 per 7 sih tanpa ada masalah sama sekali. Terus juga uh, ada development juga nih. Jadi kita tuh kayak tadi kan seperti yang aku bilang juga, karena kita punya banyak cloud dan kita juga pasti juga adalah masalah-masalah yang harus kita solve. Solution, solution dari masalah itu biasanya kita juga ngebuat terus automation sih. Biasanya kita mengurangi proses-proses yang sifatnya repeatable sih. Yang service bisa berulang-ulang mulu. Nah, itu intinya kita tuh mempermudah kita semolah baik dari sistem engineer ataupun dari software engineer sih. Oke, okay, terus kita juga bahas ya tentang site lebih engineering. Jadi, kalau SRS sendiri itu uh, ini ya uh, pola pikir yang kita terapkan di sistem engineer. Nah, site reliability engineer itu apa sih sebenarnya? Kita tuh jadi sebenarnya kayak fokus untuk mengimplementasi. E, mengimplementasi e, cara kerja software engineer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di infrastruktur kita. Jadi kita kayak menggunakan e, proses, apa, kita menulis e, cara kita mengsolve masalah di sistem engineer itu seperti apa tuh menggunakan pola pikir software engineer sih. Jadi e, tujuannya apa? Untuk mengurangi proses-proses yang ada yang secara berulang-ulang atau repeatable. Terus juga Uh, di sate relatif engineer tuh apa aja sih yang harus diperhatiin pertama uh, arsitekturnya jadi kayak kita tuh gimana sih cara buat arsitektur yang reliable sih atau yang enak buat di lah plug and play gitu kan terus ada juga kita masalah monitoring logging kita juga mem memastikan sih kayak monitoring logging ini uh, enak nih buat dibaca dan mudah dikonfigurasi sih jadi misalkan ada service baru ya udah dia bakal otomatis uh, bakal ngegenerate monitornya baru sih secara otomatis, jadi kita nggak ngurangin proses-proses table sih. Terus juga ada lagi uh, emergency response, just in case misalkan server kita kenapa-kenapa nih, ada solusinya nih, solusinya apa sih? Gitu sih. Terus ada lagi capacity planning, kita kayak ngitung kapasitas, misalkan kita mau fresh sell, oh dia ini butuh berapa ribu VM sih untuk aman dari uh, dari traffic, dan nggak bakal down, dan CPU kita nggak bakal penuh ketika ada fresh sell. Terus juga ada change management, jadi semisalkan di ya, infrastruktur kita ada perubahan tuh gimana sih SOP-nya biar biar tujuannya biar nggak bakal nggak uh, bakal inilah biar bisa kita solve dengan mudah dan nggak bakal rumit untuk melakukan solving dari suatu masalah itu atau dari perubahan konfigurasi itu terus juga terakhir performansi juga sih dia jadi dia kayak sisi availability-nya latency-nya efisiensinya juga gitu sih nah sekarang kita bahas juga nih path system engineer jadi sebenarnya ada dua jalan ya bisa dibilang entah dia dari software engineer atau dari sis admin. Nah, kalau dari software engineer sendiri tuh kayak aku nih contohnya, eh, aku awalnya backend developer sebenarnya, cuman aku tertarik nih sama eh, bidang infrastruktur. Nah, ya udah, aku akhirnya mendalami stack stack infrastruktur, terus aku bisa nih mengimplementasi cara kerjaku sebagai backend developer ke dalam sistem engineer. Ya, seperti aku bilang sebelumnya, oh, aku bisa nih mengurangi proses-proses repeatable yang ada, gitu sih, proses-proses pengulangan yang ada dengan menulis script, entah pakai ansible atau terraform atau pakai jenkins gitu sih. Terus ada lagi nih dari sysadmin. admin. admin sendiri itu apa? Biasanya dia tuh yang maintaines infrastruktur kita sih. Kayak secara administrasinya sih, kayak oh uh, misalkan dia permission dari linux satu seperti apa sih gitu kan. Nah, dari sysadmin admin itu juga bisa tuh ke sistem engineer. Eh uh, biasanya tuh dia itu kayak mau mengupdate upgrade dirinya sih, mau meng-upgrade dirinya uh, untuk uh, untuk menaikkan knowledge mereka tentang apa itu sistem engineer sih karena kan sistem engineer sendiri kan kita pasti udah nge-manage server dengan ribuan VM dengan skala ribuan VM, ratusan VM gitu kan itu nggak mungkin tuh secara manual administrasi sih, kita SSH satu-satu ke dalam servernya terus kita ubah konfigurasinya one by one nah oke okay sih kebetulan juga dari The, uh, Tokopedia sendiri lagi hire nih sistem engineer untuk associate, untuk senior, atau sampai lead sih jadi kalau misalkan kalian, oh aku baru lulus nih, kan juga bisa apply. Karena kebetulan untuk kasusnya sendiri ini terbuka nih, untuk fresh graduate gitu sih. Nanti kalau kalian mau tahu juga bisa buka aja di webnya Tokopedia Karir. Oke sih, dari aku itu aja. Terima kasih semuanya. Oke, okay. terima kasih uh, Silmi. Jadi uh, kita udah ada banyak pertanyaan juga yang muncul di sini. Oh, sebelum kita mulai untuk pick pertanyaan atau ambil pertanyaan dari teman-teman di sini, mungkin hmm. uh, banyak juga yang penasaran kalau misal mau jadi sistem engineer itu hmm. apa sih yang skill atau istilahnya apa ya? Uh, apa yang mesti disiapkan atau skill apa yang mesti ada dulu? Kalau misal programming kan ya logikanya mesti kuat, ya. dan Kalau okay. misal di sistem engineer bekalnya apa dulu sih? Oke, okay. eh uh, ini mungkin aku sharing aja ya kayak oh caraku nih gimana sih bisa sampai sekarang. Mm -hmm. Aku tuh awalnya oh habis misalkan aku develop aplikasi gitu kan. Nah, aku penasaran nih cara deploy gimana gitu kan. Nah, awalnya tuh aku uh, iseng aja, aku sewa server di cloud. Aku dulu tuh pakai DigitalOcean kalau enggak salah kan sewa, karena kan murah, sewa aja. Terus aku install nginx-nya, install web server-nya, install database-nya itu kan udah mulai tuh dari halal kecil kan, oh dari situ kan kita tahu nih cara instalasi gimana, terus cara setup database tuh gimana, cara setup server tuh gimana. Nah dari situ tuh mulai tuh naik pelan-pelan, oh aku udah tahu nih cara cara deploy di servernya, ya udah sekarang coba yuk pakai namanya container base atau pakai Docker hmm. gitu gitu. Dari situ, oh aku udah bisa nih pakai Docker. Uh, terus cara install Docker tuh gimana sih? Misalkan dari ribuan VM, oh jadi ya, ya, bisa nih pakai Ansible nih gitu sih dari situ uh, oh yang udah tahu terus coba lagi tuh explore apa itu terraform apa itu Jenkins nah terraform sendiri itu kayak nanti kita membantukan kan misalkan aku udah spawn ribuan server oh coba pakai terraform deh gitu sih terus abis yes. itu juga kan tadi kan sama proses itu kan secara manual tuh misalkan aku deploy install pakai engine x manual terus juga download aplikasinya di server nah itu abis itu aku juga belajar tuh tentang Jenkins gitu sih buat hmm. untuk melakukan proses deploymentnya secara automatically sih dari GitHub langsung masuk ke dalam server tuh gitu sih. Nah, dari situ tuh langsung tuh mulai ekspor ke kubernetes, terus juga ke networking juga. Nah, sebenarnya kalau uh, caranya cara orang beda-beda apa sih ya, cara dia eksplornya? Tapi biasanya juga bisa lihat nih di Google kayak DevOps uh, roadmap gitu kan. Atau setrail gitu ya, engineer roadmap 2022. Biasanya tuh di situ tuh dia kayak udah ngasih tahu nih, oh, dari kalau dia mau dari zero to hero tuh gimana sih. Apapun juga bisa juga ngikutin dari situ sih. Hmm, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Selain cari apa? Cari tulis di internet atau di mana? Kita yeah. mesti cobain juga itu yang penting. Iya kan? yeah, benar itu penting banget sih. Karena kadang-kadang tuh kalau misalkan kita nggak nyoba kita cuma tahu teorinya doang nih. Tapi kita nggak tahu cara kerjanya. <laughs> Terus so, sih, yeah. kenapa kenapa kita pasti bakal bingung handsonnya kalau kita nggak berber nyoba sampai ke dalam dalamnya sih. Oke. Okay. Ah uh, oke. Okay. Untuk teman-teman yang di sini bisa langsung uh, bertanya di lewat kolom chat. Uh, nanti kalian tulis saja pertanyaan di sana. Nanti kita akan pilih uh, pertanyaan yang relevan sama topik kita hari ini. Kemudian empat penanya beruntung uh, akan kita pilih untuk dapat uh, mendiskusikan dari sekolah kita. Nah, langsung aja ada pertanyaan pertama dari Alvi. Uh, Mas Ilmi dulu belajarnya berapa lama dan di mana? Dari, dari back-end belajar DevOps dan dari DevOps belajar Cloud. Oke, okay. berapa lama? Sebenernya kalau aku ampe sekedar bisa aja tuh satu tiga minggu bisa kok aku dulu tiga minggu aku juga ngebut itu belajarnya, nyari-nyari di YouTube apa itu Jenkins apa itu Ansible apa itu Terraform dari nol tuh aku bener-bener dari nol banget itu belajarnya juga tuh berapa lama ya tadi kan tiga minggu cukup lah tapi tuh untuk ini ya untuk sekedar how it works aja ya cara itu bekerja gitu kan terus eh, di mana kan tadi di mana ya dari backend terus belajar DevOps terus dari DevOps belajar Cloud kan nah kalau eh, dari backend sih belajar DevOps itu ya itu sih aku lihat lihat dari internet sih kayak aku lihat kayak roadmapnya sih dari dia Zero to Hero itu seperti apa sih gitu kan nah dari situ sendiri oh pastikan ini ya aku dari backend terus aku belajar deploy kan yang tadi pakai Jenkins itu kan oh itu berarti aku udah bisa nih kayak dalam scope DevOps atau development and operation nih gitu kan, berarti kan aku udah bisa nih kayak oh setup monitoring loggingnya, terus cara deploynya seperti apa. Nah dari situ aku mulai tuh belajar cloud tuh, cloud sendiri itu intinya oh misalkan kita ada ribuan service gitu ya, jadi kayak uh, Jenkins tuh udah ada ribuan gitu kan. Nah sekarang gimana cara ngomongin si platformnya itu sih? Itu juga bisa juga sih belajar dari uh, apa? Dari Udemy atau dari Coursera gitu kan tentang Google Computing atau teman AWS atau tentang Alibaba gitu sih. Hmm, oke okay, oke. Okay. Pertanyaan lanjutan ada dari Pakih. Portfolio sebagai sebenarnya itu seperti apa ya Kak? Nah, ini, menarik hmm, juga okay, deh. Okay. -nya ya. nih. Oke oke. Portfolionya ya. Sebenarnya ada sistem emailnya sendiri Ini ya. Dia tuh sebenarnya yang penting tuh, uh, oh pernah ada pengalaman nih sebagai uh, mungkin back-end developer. Yang penting kan dia tahu tuh how a service is work gitu kan. Terus yeah. juga di situ pasti dia juga apa butuh belajar apa. Uh, Buat mengasah skill juga sih yang tadi aku bilang tentang Ansible, Terraform Sebenarnya tuh uh, kalau untuk sekedar voice sendiri tuh nggak perlu jago tuh nggak Tapi dia tahu cara itu bekerja aja Karena kan kalau yeah. untuk kita menuju event sendiri kita kan harus bekerja ya sebenarnya ya Entah kita yeah. ikut project atau udah kita uh, apalah di suatu perusahaan gitu sih Yang penting kita tahu dulu cara bekerja seperti apa sih dasar-dasarnya Dari infrastruktur stack mm. seperti Ansible, Terraform, CICD Jenkins, atau GitHub CI gitu sih Nah, dulu waktu interviewnya gimana dong berarti untuk nge biar tahu nih e orang ini emang bisa atau jago di Semenjel, cara, cara ngetesnya gimana dong berarti? Nah, kalau cara ngetesnya sendiri sih ini sih, oke misalkan ditanya, e misalkan aja nih contoh aja langsung aplikatifnya, apa itu Ansible gitu kan. Terus hmm. gimana sih cara integrasi Ansible sama Terraform, apa aja itu seperti apa sih. Terus gimana sih cara mengautomasinya, itu pas interview tuh kayak dikasih sebuah studi kasus lah. Jadi hmm. biar itu buat make sure nih, oh kamu nih nggak hanya sekadar tahu apa itu Ansible, tapi gimana cara pakai yeah. Ansible dan gimana cara mengintegrasikan semuanya yang ada, gitu sih. Masih, oke. Okay. Lanjut ada pelayan dari Bayu Rizky. Entry point untuk bisa jadi sistem manager gimana ya? Apa yang harus diketahui terlebih dahulu? Oke, okay. nah entry point-nya sendiri itu yang penting baik lagi tuh dia udah ngerti how, how a service work atau how a program works gitu kan terus dia juga ngerti tuh cara internet bekerja kan kayak oh misalkan uh, aku ngetik google.com nah dia tuh cara kerja itu gimana sih nggak mungkin kan langsung kebuka google.com gitu kan entah dia ke DNS dulu atau dia gimana caranya gitu sih itu kan udah entry pointnya tuh yang kedua tuh baru tuh oh dia ngerti tuh kayak stack infrastrukturnya kayak oh apa itu Ansible, apa itu Terraform, apa itu Kubernetes, apa itu Docker, gitu sih. pertanyaan dari Dionysius Rizky. Bedanya sistem engineer dan DevOps itu apa ya? Wah, ini pertanyaan menarik sih. <laughs> jadi apa? Ini selalu lumayan sering ditanya juga nih. Yeah. Apa itu sistem engineer? Apa itu DevOps kan? Nah, uh, jadi kalau DevOps sendiri itu dia ya itu fokus untuk development and operation yang dimana tugas dia itu mendelivery software yang di develop oleh sistem dan software engineer dan bisa dideploy ke aplikasi ke dalam server yang ada gitu kan. Jadi kan ya, DevOps itu tuh dia fokusnya ama menyiapkan pipeline nih. Jadi biar proses deployment itu tuh bisa berjalan efisiensi lah. Jadi anytime saya mau saya mau deploy itu bisa langsung tekan klik deploy aja sih. Itu tugasnya DevOps tuh. Nah sampai sini kan berarti kan aplikasi udah masuk nih ke dalam server. Nah kita tugas kita sebagai sistem engineer ya udah kita bikin standarisasi. Gimana sih kayak oh gimana sih misalkan uh, service kita ada ribuan. Gimana sih dia bekerjanya? Jadi kita tuh fokus sama platformnya sih, sama cloudnya sih biar cloudnya itu bisa menghandle misalkan ada ribuan orang mau deploy kayak oh dia aman gak ya buat buat kita melakukan ribuan deployment yang dilakukan oleh software engineer yang dibikin oleh DevOps gitu sih jadi intinya sistem engineer itu ngebikin sebuah standarisasi untuk DevOps dan DevOps itu ngebikin standarisasi untuk software engineer gitu sih hmm ya 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 oke lanjut ada David Kodento tools apa yang perlu dipelajari dan sering dipakai hmm. untuk cloud engineering Oke, okay. kalau tuh saya sendiri tuh banyak ya sebenarnya banyak banget. Tapi sebenarnya berangkat itu aja dari yang simpel-simpel kayak uh, web server, engine X, terus yes. juga uh, apa itu Ansible, Terraform. ci ini kan ada Jenkins, ada GitHub CI, ada GitHub Action gitu kan. Terus apa itu Kubernetes, apa itu Docker yes. Container, apa itu Docker Swarm, itu aja sih. Jadi kayak uh, itu kita tahu aja gitu permukaan dasarnya dulu itu tuh sebenarnya kita pasti bakal tahu nih. Oh. Misalkan kayak ada berbagai macam itu sih gimana sih kita connecting, connecting the dots-nya gitu sih. Kayak nyambungnya tuh seperti apa sih dari masalah dari tools-tools yang ada ya untuk dioptimasi itu sih. Oke. Okay. Ada dari Abdul Emir. Eh uh, sore malam, uh, saya ingin bertanya apa saran dari Bang Emir untuk perusahaan yang baru akan mengimplementasikan sistem multi cloud. Oke, okay. uh, ini sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan oh suatu perusahaan mau mengimplementasikan multi-cloud. Nah, itu sebenarnya pertama, buat apa dulu nih tujuannya? Atau misalkan emang mau beralih ke skala enterprise, atau emang mau apa, Trafiknya udah mulai banyak gitu kan. Dari situ kan, oh, dapat kesimpulan oke, saya butuh multi-cloud gitu kan, saya butuh cloud lain. Saya butuh cloud lain juga gitu kan. Dari situ tuh, apa namanya, eh uh, hitung dulu nih, kayak secara cost juga kan. Karena kan pastikan beda cost sendiri itu kan, Pasti kan beda ini ya beda cara perhitungan 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 uh, ini ya billing per bulannya kan ada juga cloud yang emang dia itu bayar uh, by traffic ada juga bayar by resource aja gitu sih jadi emang apa uh, harus dipertimbangkan dulu sih misalkan nih buat apa dulu nih pakai multi cloud kalau hmm. so, misalkan emang apa uh, emang butuh banget itu baru tuh mulai perhitungan costnya oh ini dibanding dulu nih misalkan hmm. sama cloud B itu kita mau pindah nih gimana nih Terus, apa kita yeah. mau nambah tuh? Pertimbangannya apa juga gitu sih? Harus pertimbangan matang juga sih, soalnya yeah. gimana pun juga kan, kalau multi cloud pasti kan nggak bakal murah gitu ya biayanya ya. Iya, yeah, oke. Okay. Nah, ini terkait pembiayaan nih. Ya. Ada pertanyaan lanjut nah, dari Erwar, dilihat dari pembiayaan antara server on premise dan dengan on cloud lebih hemat mana. Dan bagaimana cara membuat prediksi biaya yang akan kita habiskan? Oke, okay. oke, okay, gini sih, kalau misalkan nih. Pembiayaan lebih murah, mana tuh sebenarnya tergantung servisnya juga sih. Oke, okay, misalkan kita ada 10.000 10 ribu servis gitu ya, gimana kalau kita sewa cloud? Itu kan itu kan, itu kan, itu kan, itu kan per bulan ya. Misalkan dikalis, dikalis tahun, oh kok bisa mahal banget ya? Ya udah, kalau gitu mendingan sekali aja beli bare metal. Misalkan kita mau bikin servis untuk 10 tahun, apa lima tahun gitu kan? Ya udah, sekali aja, mending beli bare metal aja. Itu sih. Terus kalau untuk gimana memprediksinya, itu kan ini ya, setahu tuh dari tiap cloud provider tuh dia ini sih, ada kalkulatornya sih. Misalkan, hmm. oh aku butuh servernya 5, butuh speknya RAM-nya 2 giga, core satu aja. Aku butuh 5, ntar tinggal dikali aja sih. Jadi nanti dia ada perkaliannya, totalnya berapa sih per bulan gitu sih. Ya, ya. Pertanyaan dari Khairunisa, kalau pakai Terraform untuk ngedalas resources yang sebelumnya udah ada dan nggak dibuat lewat Terraform, bisakah? Oke, sebenarnya sih ini ya, uh, ini ya, seharusnya sih itu nggak bakal bisa karena karena itu Terraform state-nya nggak ada sih. Jadi kayak kita tuh udah ngebikin tuh set itu kan, jadi kayak dia nyimpan memori itu kan. Oh, aku udah peraspon ini. Terus cara dilihatnya tuh gimana? Itu tuh emang susah sih maksudnya uh, itu kita harus bikin konfigurasi yang benar-benar sesuai banget baru bisa terlihat, malah itu hampir nggak mungkin sih tau karena apa, hmm. karena statenya itu nggak ada, kalau misalkan statenya nggak ada uh, ini sih kita harus apa, kita harus ngebikin sebuah konfigurasi terraform sesuai sama yang ada di konsol yang apa, di tiap cloud, -cloud provider terus baru kita delete sih hmm, oke okay. Pertanyaan dari Nanda Arfan Hakim. Kira-kira apa yang dikata atau kapan sih untuk suatu startup mulai perlu migrasi dari server on premise ke layanan cloud provider? Oke, Menarik. nah ini misalkan pindah itu gini sih, kan kalau sifatnya on premise sendiri kita kan kita udah beli resource ya, kita udah beli sebuah server besar gitu kan. Oh, kita tuh mulai merasa butuh pindah ketika pertama sisi latency ya. Misalkan kok latency tinggi banget ya, kan banyak faktor juga tuh latency tinggi kan. Mungkin ya. karena dari dari servernya sendiri, itu koneksi internetnya juga provider mungkin nggak bagus juga gitu kan terus juga mungkin ketua, karena kita mungkin on premise masih pakai hard disk kok ternyata lambat banget ya kita kita butuh storing apa ya kita butuh perpindahan data lumayan cepet nih berarti kan kita nggak mungkin dong upgrade semua server maksudnya hard disk itu menjadi SSD kan itu kan nggak itu kan butuh biayanya nggak murah kan karena pasti kan ada ribuan tera kan yang harus dipindah kan dan itu juga prosesnya kan juga lumayan panjang ya maksudnya karena pembiayaan nah dari situ mending pindah ke uh, pindah ke cloud, cloud provider sih gitu sih intinya ketika udah mulai tuh ada indikasi deh kayak misalkan tadi itu yang aku bilang kan. Hmm. Oke, lanjut ada pertanyaan dari David Cornetto. Uh, mau tanya kan provider waktu banyak hmm. dari AWS, GCP, kali hal apa aja yang membuat kita memilih provider itu dan sepengalaman ya masing-masing kelebihan provider itu apa aja? Oke, okay. itu kan yang membuat kita memilih provider itu kan hmm, ini ya pastikan pertama dari masalah biaya dulu nih kita adjustment dulu kan pakai kalkulator dari tiap provider kan itu kan, itu kan, kan kita tahu nih oh ya harga yang harganya lebih cocok mana sih gitu kan terus kedua juga nih eh, apa ini sih dari sisi juga eh, apa hmm, kita juga harus tahu dulu kan dia kelebihan apa, kelemahannya apa semisalkan nih di kayak di cloud A sendiri tuh oh kita misalkan butuh butuh sewa Redis tuh kayak dia apa temporary data store gitu kan oh yaudah nih ini kayaknya kalau kita pakainya cloud A nih oh lebih bagus tuh kayak oh lebih oke okay loh gitu loh kok lebih cepet ya dia auto cover datanya gitu sih nah kalau hmm. untuk kelebihan dan kelemahan masing-masing provider tuh apa terus mereka banyak banget di medium tuh kayak hmm. soal suka ada tuh kayak orang melakukan komparasi misalkan dengan cloud A cloud B itu gitu sih. Pasti dia ada perbandingan nih. Oh, uh, speednya nya bagus sama mana sih? Untuk write uh, or gitu kan. Terus dari sisi cost-nya gimana sih? Soal juga ada sih uh, apa? Kayak misalkan sebuah cloud nih kok redis mahal banget ya harganya gitu sih misalkan. Yeah. Itu sih. Jadi emang yeah. harus berbener ini sih. Berbener nyari di internet sih. Ya, yeah, riset lah ya. Riset ya harus R&D juga sih sebenarnya. Oke, okay. uh, dari Widi, tadi uh, standarisasi keamanan cloud computing perlu diperhatikan apa saja selain backup data secara internal? Standarisasi keamanan, oh ini juga sih, Eh uh, misalkan nih kita ada sebuah resource gitu kan, entah data store, entah uh, apa, entah aplikasi, kita harus pastiin juga nih, uh, misalkan dia kebuka terbuka nih aksesnya buat publik, itu kita juga harus tuh melakukan kayak cek nih, oh kita nggak allow dari IP mana aja sih biar traffic ini masuk. Jadi traffic itu masuk ke sebuah resource itu dia yang cuma baru tuh pakai IP mana aja sih gitu sih. Hmm. Itu kan juga filtering filtering IP ya, filtering IP source-nya gitu kan. Jadi kayak oh yang datang nih dari IP mana aja. Itu, itu sih juga sangat dibutuhkan sih. Cola percuma juga kayak misalkan kan backup secara internal tapi kalau misalkan emang terbuka buat umum kan pasti kan semua orang bisa melakukan brute force dong dan berakibat yeah. dari juga pada leak juga sih. Itu sih. Yeah, yeah. terus juga Man. mungkin mungkin tambah juga tadi ya sorry uh, yeah. juga sih kayak salah kita juga bisa sih kayak bikin sebuah internal tool sih. Jadi misalkan nih kayak oh tiap resource yang ada tuh kayak di scan dulu sih. Dia tuh scan hmm. nih oh dia tuh open for public ya ya IP-nya open for public ya ya gitu sih. Oke okay, okay. itu soal juga kepake jadi sih kepake banget sih kalau kita udah menghandle enterprise juga sih maksudnya udah ribuan server dan sebagainya tuh kan kita nggak cek manual dong ya udah kita bikin otomasi aja. Ya, yeah. Lanjut ada Ricky Fadila. Kalau Terraform itu untuk kliennya pakai agent atau agentless seperti yang sih Oke, okay, kalau Terraform sendiri itu dia sifatnya uh, agentless sih. Kan kalau apa? Kenapa agentless? Jadi nanti gimana caranya dia si Terraform itu nyambung ke nyambung ke tiap cloud provider? Jadi dari tiap cloud itu kan kita login tuh kita kita bisa dapetin akses kredensialnya tuh akses API-nya dari situ kita masukin ke Terraform step kita sih masukin ke Terraform konfigurasi kita jadi semua proses konfigurasi apa applying dari Terraform tuh udah nggak perlu agent sih karena dia udah menggunakan API key lah dari tiap cloud cloud, cloud providernya gitu sih hmm. oke nah mungkin udah lumayan banyak kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini kalau misal ada hmm. pertanyaan lain, bisa uh, kontak Mas Ilmi di di mana nih, Mas Ilmi, kalau bisa dikontaknya? Uh, kalau kontak aku bisa ini ya, bisa via Instagram juga bisa, atau LinkedIn juga bisa sih. Hmm. Ya, sih. Nanti uh, DM ya. aja, mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa aku jawab, aku bantu jawab sih pasti. Karena kan juga aku juga masih nah. belajar ya, mau sharing-sharing juga sih, sama-sama sharing aja. Nah Tadi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, mungkin jadi hmm. pertanyaan penutup. Itu mereka nanya nih uh, untuk belajar cloud computing itu bisa hmm. referensinya di mana sih? Ada buku atau ada link referensi yang biasa hmm. jadi tempat belajar enggak gitu. Oke, okay. oh kalau ini sih ini sih yang paling gampang dan paling enak tuh dari kursi kayak entah Coursera kan nah, banyak tuh okay. kayak alternatif dari Coursera kan nah yeah. itu biasanya tuh dia kayak pasti ada tuh sebuah materi yang oh cloud computing beginner gitu sih mm. nah tapi kan itu kan berbayar ya kalau mau gratis waktu itu aku tuh cuma nyari aja sih di internet kayak kalau aku pribadi ya dulu nggak pakai nggak pakai Coursera aku tuh cuma nyari aja di internet kayak oh eh uh, tadi kan kayak apa DevOps roadmap gitu kan kan tuh ketahuan tuh kayak oh belajar engine X belajar apa belajar apa tuh nah dari situ mulai nyari tuh di internet pelan pelan bahkan di YouTube video juga banyak kok sebenarnya yeah, tutorial-tutorialnya -tutorial kan itu malah yeah. gratis tuh malah aku juga tuh belajar itu dari situ juga emang dari YouTube juga sih yang penting aku hmm. tahu aja roadmapnya gimana nanti kayak per -roadmap nih, aku cari aja di YouTube tuh banyak banget kayak dia sampai Jenkins on three hours tuh udah lengkap banget sih sampai dia jelasin tentang master nya dan sebagainya oke okay. nah. uh, terakhir uh, hmm. mungkin ada pesan buat teman-teman di sini yang mau berkarir di Uh, sistem engineer atau DevOps okay. atau di cloud computing ini? Jadi, ya? Kalau ya? pesan dari aku sih pertama ini ya, yang, yang pertama tuh mm, emang harus ngulik banget sih, maksudnya harus suka-suka nyari lah, sebenarnya nyari itu ya nyari aja apa itu, misalkan apa itu Ansible, apa itu Terraform, dari situ tuh pasti kita kemana-mana nih, karena kita kan otak kita sebagai engineer pasti kan berjalan kemana-mana tuh, oh ini cara bekerja ini gimana ya, di kumpulan A sama B itu gimana ya, itu sih, yang penting tuh sebenarnya pingin tahu sih dan ingin belajar aja sih. Kalau misalkan emang ya, oh gitu. mikir kok kok saya ini ya, kok saya apa e, belum bisa apa-apa ya. Nah saya sendiri pun juga awalnya nggak bisa apa-apa juga sama sekali tentang infrastruktur. itu karena saya tertarik, malah saya jadi belajar aja sih, jadi ngulik-ngulik sendiri sih. betul-betul ya. Nah jadi mulai ngulik, kemudian cari resource banyak di internet, di YouTube, di. Kursus-kursus uh, di yang gratis juga banyak, jadi teman-teman mulai aja. Apalagi yang lagi bikin startup ya, uh, pastikan kebutuhannya ada. Jadi itu buat yeah. eksperimen lah atau buat uh, istilahnya uh, eksplor di uh, dunia cloud computing ini. Oke, okay. terima kasih uh, Mas Yumi untuk okay. makasih uh, juga ya Mas Adi dan makasih juga ya, sekolah Beta. Uh, ya, mungkin terakhir aku mau uh, infoin buat teman-teman di sini. Uh, Kalian bisa ngisi feedback uh, sekolah beta itu ada di linknya uh, bitly slash feedback sekolah beta 2022 atau kalian bisa scan aja di sini nanti uh, di, di sertifikat akan kita kirimkan lewat email untuk teman-teman yang udah mengisi feedback form di malam ini jadi langsung scan aja atau lihat linknya di kolom chat uh, bitly slash feedback sekolah beta 2022 Jangan lupa untuk download juga uh, aplikasi Startup Digital. Nanti informasi atau acara-acara lain, bahkan sekolah beta ini sendiri kelasnya bisa dilihat secara online juga di aplikasi. Kalian bisa uh, networking juga sama teman-teman Seribu uh, startup lewat uh, forum atau di grup chat kita, di aplikasi terutama dan juga konten-konten uh, eksklusif yang ada di uh, Startup juga ada di situ juga. Dan follow media sosialnya Startup juga untuk informasi terbaru. Okay. link itu aja, uh, terima kasih teman-teman jangan lupa isi feedback formnya uh, terima kasih uh, Mas Hilmi untuk waktunya malam ini uh, semoga bermanfaat buat teman-teman semua uh, iya. sem sampai ketemu lagi di besok, kita ketemu lagi di kelas Hype Hipster di jam 8 kemudian di hari Kamis juga ada uh, kelas Hustler juga jadi sampai ketemu lagi, uh, thank you Mas Hilmi uh, semoga sehat-sehat uh, aja stay safe ya. untuk uh, sekarang ini sampai ya, jumpa ya,